Di sebuah pulau terpencil di Atlantik Utara, Iceland berdiri sebagai lambang kedamaian dunia. Dengan populasi hanya sekitar 380,000 orang, negara ini secara konsisten menduduki tangga teratas dalam indeks keamanan global selama bertahun-tahun. Pada tahun ini juga, Iceland masih menjadi negara paling aman di dunia. Sementara itu, negara Asia seperti Singapura menduduki tempat kelima. Manakala negara kita juga berada dalam 10 negara paling aman di dunia. Kedamaian di sini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu sahaja. Sebaliknya, ia adalah hasil perpaduan unik antara dasar-dasar kerajaan, nilai budaya dan gaya hidup masyarakat mereka. Tapi, bagaimana sebuah negara kecil seperti Iceland berjaya menjadi model keamanan dunia? Salah satu faktor penting keamanan Iceland ialah status neutral. Sejak menyertai NATO pada tahun 1949, Iceland mengambil langkah unik dengan kekal sebagai satu-satunya negara ahli tanpa tentera tetap. Tiada belanjawan besar untuk ketenteraan dan tiada konflik bersenjata dalam sejarah moden mereka. Walaupun menjadi anggota NATO, Iceland lebih memfokuskan kepada diplomasi dan kerjasama antarabangsa. Keputusan untuk tidak mempunyai tentera tetap selepas Perang Dunia Kedua adalah langkah yang strategik. Ia bukan sahaja mengelakkan ketegangan geopolitik, tetapi juga membebaskan sumber negara untuk dibelanjakan kepada pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosial. Tanpa belanjawan ketenteraan besar, negara ini mengarahkan sumber dayanya kepada kebajikan dan kemudahan sosial. Kehadiran pangkalan tentera Amerika Syarikat di Keflavik selama beberapa dekad tidak menjejaskan prinsip keamanan Iceland. Pangkalan itu akhirnya ditutup pada tahun 2006. Ia menandakan kedaulatan penuh Iceland dalam mengekalkan keamanannya sendiri. Iceland adalah contoh negara yang berjaya menghubungkan keamanan dengan kesejahteraan sosial. Sistem pendidikan dan penjagaan kesihatan percuma adalah hak asasi setiap warga. Ini memastikan tiada jurang besar dalam akses kepada keperluan asas, sekaligus dapat mengurangkan ketegangan sosial. Sistem kebajikan ini disokong oleh ekonomi negara yang stabil. Walaupun bergantung kepada sektor perikanan dan pelancongan, kerajaan Iceland memastikan kekayaan negara diagihkan dengan adil. Sokongan sosial yang kukuh juga melahirkan rasa saling mempercayai antara warganya. Di Iceland, keyakinan masyarakat terhadap institusi kerajaan dan keadilan sosial begitu tinggi, menjadikan masyarakat lebih harmoni dan kurang bergantung kepada kekerasan. Dengan level ketaksamaan yang rendah dan kadar kemiskinan yang minimum, masyarakat Iceland menikmati kehidupan yang stabil dan sejahtera, sekaligus mengurangkan terjadinya konflik sosial yang biasanya dihadapi oleh negara lain. Di Iceland, kadar jenayah sangat rendah dan pegawai polis jarang membawa senjata. Polis hanya menggunakan kekerasan sebagai jalan terakhir dan hubungan antara pihak berkuasa dan rakyat juga sangat mesra. Kadar jenayah yang rendah di Iceland bukanlah kerana undang-undang yang ketat atau kehadiran polis yang ramai, tetapi polis lebih mengutamakan hubungan yang baik dengan komuniti dan pencegahan jenayah. Tugas mereka bukan sekadar menguatkuasakan undang-undang, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah sosial. Dengan kadar pembunuhan yang hampir tidak ada dan hanya beberapa kes jenayah berat selama setahun, warga Iceland menikmati kebebasan bergerak tanpa rasa takut. Warga negara ini juga menghormati undang-undang dan hampir tiada perasaan permusuhan antara masyarakat dengan penguatkuasa undang-undang. Hubungan erat dengan alam sekitar turut menyumbang kepada ketenangan jiwa masyarakat Iceland. Negara ini memanfaatkan tenaga hidro dan geotermal secara menyeluruh, yang menjadikannya antara negara paling mesra alam di dunia. Iceland tidak melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah daripada kehidupan mereka. Mereka menghormatinya dan sangat menjaganya, kerana alam yang sihat bermakna kehidupannya seimbang.
Gaya hidup yang dekat dengan alam juga mengurangkan tekanan mental dan sosial. Bagi warga Iceland, berjalan di kawasan glasier atau berendam di dalam kolam air panas semula jadi bukan hanya aktiviti riadah, tetapi ia juga cara untuk mencapai ketenangan dalaman. Salah satu faktor paling penting di sebalik keamanan Iceland ialah budaya keterbukaan dan toleransi. Masyarakatnya terbuka kepada imigran dan pelancong, menjadikan negara ini ruang inklusif di mana kepelbagaian diraikan. Selain itu, tahap rasuah yang rendah dan keterbukaan kepada tadbir urus politik menjadikan warganya percaya kepada kerajaan dan sistem undang-undang untuk membina asas kestabilan sosial jangka masa panjang. Di Iceland, pendidikan bukan sekadar tentang akademik. Sejak usia muda, kanak-kanak diajar untuk menghargai, bekerjasama, menghormati orang lain dan menyelesaikan konflik secara aman. Iceland telah membuktikan bahawa keamanan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi hasil daripada usaha kolektif untuk mencipta masyarakat yang adil, terbuka dan saling menghormati. チャンネル登録お願いします。